شيخنا خصوصا جميع معلم كتب الشريحه مستنفيه ومن اجازنا الى منتهى وبالخصوص الى حضر الدين محمد هاشم اساري رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في التاريخ امين يا مجيب السائلين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا امين ربي فلي ولي ولوالدي ولجميع المسلمين امين qala al muallif rahimahullah wa nabihi wa bi ulumihi fid amin wal ashiru utawi kang nomor 10 iku ayya ta'hadda yanto <coughs> mriksa mriksa sapa syekh guru aidun halimane ma ing perkara yu'amilu kang bertepungi amal bertepungi amal sapa asyekh bihi kelawan ma ba'dohum ing sebagiane baduhu ba'dohum ing sebagiane pira-pira murid ba'dun eng sebagian kang weneh min ifsya isalami saking nyebarake salam ngunjarake salam wa husnul taqattubi lan omong-omongan fil kalami ing dalem guneman wa tahabbu bilan seneng-senengan wa ta'awuni lan tulung-tulungan alal birri ing atase kebagusan takwa wa taqwa lan wa lan ing atase perkara hum kang utawi pira-pira murid iku bisa dadi kelawan benerane ma Fabil jumlati mongko kelawan gemblengan secara kesimpulan fakamayu alimuhum mongko oleh kapan-kapan mulang sapa guru ing pira-pira murid ya ya'limuhum masalihadinahim ing pira-pira kebagusane atau kemaslahatane agameane pira bira murid li maring mertepungi amal ing Allah taala ya'limuhum masalihadin yahum Yu'allimuhum mongko mulangi sapa guru ing pira murid maslahat dunyahum ing pira-pira kemaslahatane donyene murid Limu nasi muamalatinnasi krana mertebungi amal ing para manusa li takmula supaya sampurna lahum kedine pira murid apa fadilatul halataini keutamaane tingkah laku sing paling kaping sedosong nglajengake pembahasan Minggu kemarin seorang guru seorang Ustadz itu perlu memperhatikan pergaulan murid-muridnya dengan cara memberikan contoh pergaulan sehari-harinya hal-hal yang sepele tapi penting, itu benar-benar juga diperhatikan oleh seorang guru apa min salam wa takhatub. Anak-anak dilatih untuk biasa mengucapkan salam. Guru biasa memberikan teladan kepada murid-muridnya untuk mengucapkan salam setiap ketemu ucapkan salam. Jadi pembiasaan semacam ini penting. Jangan sampai anak-anak ketemu sama temennya, ketemu sama gurunya tidak mengucapkan salam. Ya. Jadi jauh dari kejauhan kita jarang ketemu, kemudian ketemu ya ucapkan assalamualaikum. Ini ke, kebiasaan yang harus kita tanamkan kepada anak didik. Wah husni takhautupi, husni takhautup, bagusnya omong-omongan, bicara juga dilatih yang baik. Bagaimana murid-murid itu bisa bicara dengan pembicaraan yang baik, sopan, santun Tidak berbicara yang jorok, tidak bicara yang kasar Ini perlu pembinaan, bimbingan oleh para guru Wattahabubi wattahawun al-briwat taqwa Mendidik mereka agar mereka bisa saling mau tolong menolong saling menyenangi menyukai satu dengan yang lain tidak saling membenci menanamkan rasa senang antara satu dengan yang lain dan menanamkan bagaimana murid itu memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan kesimpulannya guru niku yu'allimuhum masolikha himli limu'amalatillah wa yu'allimuhum masalihat dunyahum li mu'amalatin nas guru niku gadah tanggung jawab besar bagaimana mengarahkan muridnya mendidik muridnya untuk baik dalam hal agama ya piye ibadahe murid e iso apik piye ngajine murid e niku saged sae piye akhlake murid e niku saged sae Hubungan kepada Allah saya di samping Niku Ugi diberi pelajaran, diberi dididik agar mereka juga baik dalam urusan dunia. Jadi mampu namung sekedar dididik baik untuk beribadah kepada Allah mawon, konsregab solat, konsregab ngaji, tapi tidak diperhatikan bagaimana perilaku mereka, bagaimana ucapan mereka, bagaimana bahasa mereka. Nah, ini penting. Di konsolat tok neng gak diperhatikan tata kerama mereka, ucapan-ucapan mereka. Nah, selalu diarahkan. Jadi agar apa? Agar murid seorang murid itu bisa sempurna. Yo rajin ibadah. Ya baik perilakunya kepada orang lain, kepada teman, kepada guru Ini, ini kita tanggung jawab seorang guru seperti itu jadi ya boten namung ngantar murid piye, murid so pinter ibadah, pinter salat, pinter ngaji Quran, tapi lebih dari itu dididik untuk berakhlakul karimah, bertutur kata yang baiknya. Berperilaku yang baik, sopan santun kepada orang. Ngeten niki angel. Ya. Karo tangga diwuruki, menen karo tangga sing apik. dulur sing apik, dulur tuwa sing ya. Ya, diupayakan apa namanya murid itu bisa paham bisa mengamalkan ya. pun Rasulullah laisa minna malam yarham malam yuakir kabiruna wa malam, malam yarham sahiruna wa malam kabiruna ora termasuk umatku wong sing ora iso menghormati wong tuwo ora iso kasih sayang kepada orang-orang yang masih kecil jadi bagaimana seorang murid itu ditanamkan bisa menghormati wong tua, wong tua sopo mawon, buatan kedah tiang sepah kali kandung buatan. Tapi tiang sepah itu kedah dihormati. Sinten mawon usianya lebih tua dari kita, wajib dihormati. wa malam ya rahim nekali tiang alit orang yang masih muda, niku punya rasa kasih sayang. Ini umatnya kan si Nabi Muhammad, itu ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Bagaimana mereka bisa berbuat baik, ya, ya, bisa menghormati wong tuwo nguwong nuwong no yo ison rasa kasih sayang kepada anak-anak yang masih muda, yang usianya lebih muda dari mereka, yang lebih kecil dari mereka. Ini punya kasih sayang kepada anak-anak kecil hormat kepada orang tua. Jadi sepan di apapun orang niku, kalau sama orang tua orang yang usianya lebih tua harus bisa menghormati. Nah, kadang tiang niku buatan mentang-mentang pinter, wes diwengel wes iso ngaji, wes macem-macem, tapi wes rumongso pinter niku. Ora isa ngurmati wong tuwa sing bodoh ini Ha ngaten niki salah. Kanjeng Nabi niku dawene wong wis tuwa, usiane wis kedah dihormati. ciri, -ciri ini umatku niki dewe Kanjeng Nabi ya keneiku. Sing isa ngegungno ngurmati wong tuwa, duwe kasih sayang kepada anak-anak yang masih muda. Ha ngaten perlu dididik. murid-murid itu perlu dididik oleh para gurunya bagaimana mereka diarahkan untuk bisa semaksimal mungkin menghormati orang yang sudah tua meskipun mereka tidak punya ilmu tetap dihormati seniornya itu loh yang penting ya, ini loh yang penting jadi ketemu orang tua salam kemudian salaman numpak sepeda turun orang tua nah, ini yang penting betul sekedar ngebel tok turun karena orang tua perlu salam Tangkot mbah pak Hal-hal semacam ini yang kadang nggak ada di Anak-anak didik kita Jadi rasa penghormatan Anak-anak sekarang kepada orang tua itu sangat kurang Ini penting Jadi perlu ditanamkan di didik Biar mereka bisa menghormati wong tua tenang. Padahal itu Ajarannya Rasulullah ya, jangan sampai ditinggalkan. Wal handi anshara ayas al alam fi masalih talabah wa jam'i qulubihim wa musa'adatihim bima tayassara alayhi min zahin wa malin inda qudrati 'ala dzalika. Singkaping 11 seorang guru itu ya harus berusaha untuk apa menolong murid-muridnya dengan hartanya, dengan pangkatnya bagi murid-murid yang butuh pertolongan. Artosipun piye? Kadang tiang belajar, seorang murid belajar di sekolah atau di pondok-pondok pondok pesantren. Niku ekonomi mereka itu berbeda-beda. Ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Semangatnya luar biasa, tapi dari segi ekonomi tidak mampu. Lain nah, ini seorang guru kudu paham. Pengelola pendidikan kudu paham. Mereka memiliki potensi, memiliki semangat yang luar biasa dalam belajar, tapi kemampuan finansial, keuangan ekonomi mereka sangat kurang. Maka seorang guru harus bisa menolong mereka. Bagaimana mereka bisa belajar, tetap belajar, tetap sekolah meskipun mereka tidak memiliki biaya. Dengan cara apa? Dikasih beasiswa biasanya sebagai anak-anak yang tidak mampu ditolong ya sampai orang di orang kuat bayar SPP ya dibebasnya SPP ini ini kita tanggung jawab kita ini jangan sampai anak-anak putus sekolah hanya gara-gara mereka tidak punya uang hanya gara-gara mereka tidak mampu membayar SPP kasihan betul ya. maka kesadaran kita pengelola pola pendidikan yang punya-punya sekolah nih, yang ngajar itu harus bisa mengusahakan anak-anak yang tidak mampu, bagaimana mereka bisa melanjutkan pendidikan sampai pada level yang tingkat tinggi. Saya itu salut kepada sekolah-sekolah yang memberikan beasiswa gratis kepada anak-anak yang tidak mampu. Mestinya, memang seperti itu. Pemerintah itu menggelontorkan dana bos. Kemudian di Jawa Timur ada BPOPP. Ya, biaya operasional sekolah kemudian ada BPOPP Penunjang Operasional Pendidikan. Itu tujuannya adalah agar anak-anak yang tidak mampu bisa sekolah secara gratis. Jadi SPP-nya ditanggung diambilkan dari uang bos, diambilkan dari uang BPOPP. Tapi kebanyakan sekolah-sekolah itu masih juga narik, narik biaya pendidikan kepada anak didiknya, meskipun sudah ada bos, ada bpopp. Jadi masih tetap memberatkan. Ini yang sangat saya sayangkan. Mestinya anak-anak ya. yang tidak mampu itu bebas biaya pendidikan di sekolah tersebut, karena sudah ada bos, sudah ada bpopp, ada bantuan dari pemerintah oleh itu malah digunakan malah apa namanya mereka tetap menarik banyak kebanyakan loh ya kebanyakan sekolah-sekolah tetap menarik dana pendidikan dengan istilah iuran komite bukan SPP tapi iuran komite ini kebijaksanaan sekolah harus bisa membantu anak-anak yang tidak mampu karena ini tanggung jawab kita tanggung jawab kita orang-orang yang miskin yang tidak mampu dalam untuk melanjutkan pendidikan tidak mampu tidak memiliki biaya pendidikan wajib kita tolong termasuk fardul kifayah kalau sampai ada orang miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor biaya maka yang dosa adalah pertama pemerintah yang kedua orang-orang yang kaya dari orang-orang Islam itu sendiri, wong itu terlantar, orang sekolah butuh sekolah karena pendidikan, karena biaya pendidikan tidak mampu bayar SPP, tidak mampu bayar ini, ini. Ini yang dosa, ini pemerintah. Yang dosa itu kita, kita orang-orang yang kaya. Kalau sampai terjadi seperti itu, jadi tanggung jawab penuh kita. Makanya, pemerintah sudah punya itikad yang baik dengan adanya biaya. Oprak operasional sekolah ada bos ada BPOPP dan ada PIP sekarang program Indonesia Pintar itu sudah bagus nah, tinggal pengelola pendidikan sekarang pengelola sekolah itu harus bijaksana betul kadang-kadang dibebaskan SPP nya tok bebas tapi yang lain enggak makanya perlu ada biasiswa yatim piatu biasiswa du'afa nah, ini, ini bagian daripada mu'as musa'adah kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya betul fa inna allaha fi abdi gusti Allah niku selalu nulungi hambane madam al abdu fi auni akhihi selagi langgeng sopal abdu kawulo iku fi auni akhihi ing dalem nulungi dulure abdi tiang ni niku nek nulungi wong mesti ditulungi Gusti Allah iku mesti jenengan nulung bebas no anak miskin tidak bayar SPP tidak bayar biaya pendidikan jenengan tidak akan miskin jenengan membantu biaya pendidikan anak-anak yang nggak mampu tidak mungkin jenengan menjadi miskin tapi jenengan akan ditolong oleh Allah justru rezeki jenengan akan bertambah menjadi barokah ditolong oleh Gusti Allah terus fi aunil abdi madam abdu fi awni akhihi Gusti Allah mesti bakal nulungi menusa sing gelem nulungi duluri wong gelem nulungi wong miskin wong gelem nulungi wong sing gak mampu mesti ditolong oleh Gusti Allah. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi khajati Bahkan dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi, man tesapane wong ku kana ana sapa man ana iku fi hajati akhihi ing dalem hajate dulure man kana mangga ana Allah Gusti Allah sinten Gusti Allah iku fi hajati ing dalem hajate man. Wong niku gelem nyukupi hajate dulure, dulure niku maksudnya nggih sesama orang-orang muslim niki. Hajate apa, butuhe apa, dibantu. Saya butuh apa? Kula butuh kuat bayar SPP, DKI tiba itu, Kalau kita mampu, bayari. Kasih beasiswa. Butuhnya apa? Saya tidak mampu beli seragam, belikan seragam. namanya niku mangkana fi hajati akhihi memenuhi hajat saudara kita, teman kita, tetangga kita. Tiang sing kados ngaten iki kan hajati, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Lha iki lho. Sing kadang-kadang ndak diperhatikan orang itu gitu. Wong niku nek nulungi wong mesti ditolong Gusti Allah. Wong nek memenuhi hajat tiang, tiang lintu sing butuh ditolong maka hajatnya dia juga akan dipenuhi oleh Allah ketika ada orang yang nggak mampu butuh biaya pendidikan kita bantu hajatnya kita bantu kebutuhannya kita bantu maka kebutuhan kita dibantu oleh Allah di saat kita butuh kita berdoa kepada Allah pasti Allah akan memberikannya itu pasti enggak saya itu, lo niki kanjeng Nabi ngotot niku, Pokoknya gelem menolong uang dituling gusti Allah, memenuhi hajatnya uang hajatnya apa yang dimiliki dipenuhi oleh Allah. Nah, apa yang nyuwun karo gusti Allah nggak diparingi apa yang nggak nanti nulung uang. Makanya kita itu kadang perlu introspeksi. Aku ingin dungon jaluk gusti Allah kok tahu ditulung, nggak tahu nggak dikabul belum dikabulkan. Orang kok dikabul nggak dikabulkan tapi belum Dungu kurung mandi mandi urung dikabul Gusti Allah. Pertanyaannya, apakah pernah kita mengkabulkan permintaan orang lain? Apakah pernah kita membantu orang lain? Kita berdoa Allah ya Allah. Berilah kami kelonggaran rezeki, bantulah kami dalam memenuhi hajat kami. Tapi seandainya doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah lama belum dikabulkan oleh Allah pertanyaannya apakah kita selama ini pernah mengabulkan permintaan orang awake sering nulung wong awake sering membantu hajat orang lain ketika kita punya hajat matur ning Allah pasti pasti itu dikabulkan oleh Allah hajat kita itu pasti janji janjine Kanjeng Nabi ngoten Bukannya gelem nulung ayo uang Rio, gelem memenuhi hajat uang Rio, pasti hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Wa kana Allahu fi hajatihi. Wa man disapani wengku ya sarong gampang ngake sopoman. Ala musirin ing atase wong kang melarat. Wong sing gak mampu. Ya sarong mengko bakal gampang ngake Allahu sinten Gusti Allah Ta'ala alihi ngatasi man khisabahu ing khisabim man yaumal kiamati ing dalam besok dino kiamat wawum pun kalau terangakan tentang hadis awal urusan bantu tiang miskin bantu dulur-dulur kita sing tidak mampu memenuhi hajat mereka dalam hal apa saja niku hajat kita bakal dipenuhi Gusti Allah teng dunyo Saat ini kita akhirat bagaimana? dilajengake oleh hadis man yassara ala musirin yassarallahu ta'ala lihi sabau tiang niku ning gampang no urusane wong fakir urusane wong miskin bila gusti Allah bakal gampang ake khisape tiang kalau wawum binjing wonten dinten kiamat nam ini niku masya Allah berat ke pak dan jenengan maus kitab-kitab tauhid pada yaumul hisab itu luar biasa seluruh amal kita akan ditampakkan oleh Allah di depan orang-orang banyak dan itu lama prosesnya tidak ada satu pun yang terlewatkan diucek-ucek sama Gusti Allah ditakoni sing tenanan kue disek kok ngelaku ngini ini sebab apa kue untuk duit ngini ini bonggung apa manfaatnya apa Ngoten niku ditakoni sing hisab abot hisab Lan kepengin ngenteng tidak terlalu diteliti yang sedetail-detailnya oleh Allah Subhanahu taala permudah urusan orang-orang miskin. Nono wong sing kesulitan permudah mereka, maka insya Allah hisabe jenengan benjing ten kiamat dipermudah oleh Allah. Tidak terlalu detail dalam penelitian. Di gampang wes solat, ye, es, gampang wes masuk swargo, oh, penan. Di gampang oleh no, Gusti Allah. Nih yang in biasa mempermudah urusan orang lain. Kalau kita biasa mempersulit urusan orang lain, maka besok pada hari hisap yomul hisap juga akan dipersulit oleh Allah. Diucek ucek tenan amali kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala siyama kana dhalika i'anatan ala ilmi opo mana Pertolongan kita itu kita arahkan kepada orang-orang yang mencari ilmu Ini luar biasa Nulungi wong sing golek ngilmu Itu tingkatannya lebih tinggi daripada nulungi selainnya Jadi nulungi urus wong sing lagi golek ilmu Saya lagi sekolah, saya mondok ndak punya uang Bantu tuh Saya itu beberapa minggu yang lalu itu ada anak yang enggak saya lihat itu enggak punya orang tua, anak bapaknya kapundut, ibunya kapundut. Enggak punya orang tua sama sekali. Enggak punya biaya pendidikan. Dia ditawari di sebuah sekolah. Ya, sekolahnya bukan sekolah-sekolah agama. untuk masuk, ya kamu sekolah di sini saja tapi punya misi memang sekolah itu punya misi tidak usah saya sebutkan sekolah apa dia gratis di sana sekolah gratis memang pinter mencari orang-orang yang tidak mampu kemudian direkrut masuk di sebuah sekolah itu dan digratisi makannya gratis tempatnya gratis masih dapat uang saku padahal dia saya tanya waktu itu sampean kepingin apa saya sampai jadi ustadzah Bagaimana mungkin sampean bisa jadi ustadzah kalau sampean sekolah di situ? Lah ya, kenapa sampean kok enggak sekolah di madrasah, enggak sekolah di pondok, ada sekolah di agama yang mengantarkan cita-cita zambian? -cita Jawabannya saya enggak punya uang, Pak. Di sana saya digradisi saya dikasih uang, dikasih uang saku, dikasih uang makan, pendek gratis. Subhanallah. Kalau sampai hanya mencari gratis, kami siap. Langsung saya bawa sekolah di madrasah jenuh, gratis perlu itu madrasah pengelola pengelola madrasah semacam itu penting kita itu membebaskan biaya pendidikan satu dua anak fakir miskin tidak mungkin sekolah itu bangkrut tidak mungkin tidak akan mungkin dan itu sudah saya buktikan dan saya dijenu itu sudah berapa anak yang saya bebaskan kamu tidak usah spp sudah biaya pendidikan gratis bagi anak yang nggak mampu silakan sekolah di madrasah Bebas. Betul itu kalangan Jadi jangan sampai kita itu kalah dengan sekolah-sekolah mereka. Yo, saya bebaskan itu. SPP saya bebaskan, buku saya bebaskan, seragam saya bebaskan. Pokoknya kamu gratis. Gratis tis. Asalkan benar-benar tidak mampu anak itu. Kasihan. Siapa yang mendidik mereka? Siapa yang mengarahkan mereka? Hanya karena tidak memiliki uang, mereka tidak bisa sekolah. Hmm. Maka ini perlu sentuhan apa namanya orang-orang yang kaya setidak setidaknya orang-orang kaya itu perlu menjadi donatur di madrasah-madrasah di pondok-pondok pesantren -pondok yang belum mampu membebaskan anak didiknya dalam hal biaya pendidikan kadang ada yayasan tuh yang karena kecil tidak mampu untuk menggratiskan anak didiknya tidak mampu maka caranya apa kerjasama dengan para donatur orang-orang yang kaya itu diajak ayo donatur satu hari satu bulan berapa kalau di madrasah saya itu alumni alumni yang kaya guru guru itu saya suruh uran tiap bulan ada yang dua ribu ada yang lima ribu per bulan satu tahun itu sudah muncul sudah kumpul 20 juta lebih itu saya gunakan untuk biaya pendidikan beasiswa anak anak yang nggak mampu nggak gratisi anak anak yang nggak mampu jadi 20 juta lebih ini itu belum maksimal. Jadi seandainya kita itu ma apa namanya punya usaha berusaha untuk itu bisa donatur donatur orang yang kaya itu tidak usah banyak banyak lah. Yang penting sedikit istiqomah dan orangnya banyak. Jadi misalnya taruhlah satu bulan lima puluh ribu per orang kali seratus sudah banyak itu sudah cukup untuk membebaskan biaya pendidikan anak-anak yang tidak mampu di lembaga pendidikan tersebut. Jadi pengelola-pengelola lembaga pendidikan Islam ini penting, ya. Jadi harus bisa memberikan beasiswa bagi doa nah, Itu lagi Allah akan menolong kita kalau kita mau menolong orang lain. Nah, insya Allah dengan membebaskan es biaya pendidikan anak yang gak mampu di sebuah madrasah di pondok pesantren di sekolah-sekolah tidak akan membuat madrasah itu bangkrut tidak akan memberikan sekolah itu bangkrut yakin hakul yakin karena Allah akan menolong kita demikian juga dengan diri kita dengan kita memberikan pertolongan kepada mereka kalau kita punya uang kita punya kemampuan finansial kita tolong mereka untuk membayar SPP, untuk membeli buku dan macam sebagainya Insya Allah kita juga tidak akan menjadi orang fakir hanya karena menolong mereka, justru kita akan ditolong oleh Allah. Rezeki kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya, itu menggolah ya, kita mulai sekarang, perlu memperhatikan masyarakat sekitar kita. Jangan sampai umat Islam itu putus pendidikannya, putus sekolah, hanya gara-gara biaya. Ya, kita, kita ingin jenengan kok misalnya ono sing nggak mampu ya nggak mampu, mampu dia patur saja ke yayasan saya bisa gratis mungkin Pak Haji Hanif di Darun, yayasan anu, apa, apa Darun aja ya Hidayatun aja juga bisa gratis Biasiswa jangan disekolahkan sekolah-sekolah yang nggak jelas yang tidak bisa membina akhlaknya banyak madrasah bisa memberikan beasiswa itu banyak yang penting itu jadi tangki tangki jenengan. saya bingung. Betul gak ada biaya pak. matur tengkulah, matur teng pak bisa sekolah di Jenu, sekolah di, di Najat atau sekolah yang lain. Siap menggratiskan total, betul itu. Ya karena ini kita punya tanggung jawab yang besar. Kita ini kewajiban punya kewajiban. Bagaimana saudara-saudara kita itu tetap bisa mencari ilmu, bisa mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita semua sehingga kita alhamdulillah nah, ini Jawa Masjid Rohmat sudah memberikan bisa 60 anak ini luar biasa luar biasa ini perlu ditiru yang lain ya 60 60 anak itu itu di di semua sekolah apa sekelas ini saja pak semua sekolah ya jadi langsung dibayari sama itu ya luar biasa itu ya iya bagus itu jadi perlu kita kembangkan terus untuk saudara-saudara kita yang belum apa namanya menjadi donatur memberikan biasa pada anak-anak yang nggak mampu monggo ya monggo tadi itu pun kanjeng ngajeng nabi bahwa Gusti Allah akan menolong orang yang menolong saudaranya. Orang yang menolong sesama muslim pasti akan ditolong oleh Allah ya. Jangan sampai satu, wong Islami itu sampai bodoh gampang Wong Islam itu sampai gak sekolah, kudu sekolah, kudu pinter, kudu di ilmu. Kalau kita enggang kalau teragen, gih mugi mugi wonten manfaat, wonten keberkahan dalam pertemuan pengajian pada pagi hari ini dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua ala niyatus sholiha wa ala ma nawabil salafus sholih wal ridha illahi ta'ala al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana abiyas tani terus taqim suratul ladzina namda alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin mala yasalli wa sallim daiman ابد على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى Ya, wensi alur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.